Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi aplikasi yang tidak diinstal Karena aplikasi tidak kompatibel dengan ponsel anda ya teman Ketika itu kita menginstal sebuah APK Nah contoh kasusnya itu seperti ini ya teman Ini misalkan saya itu ingin menginstal Facebook Lite APK Saya klik seperti ini ya teman Kita install Nah di sini itu langsung muncul seperti ini ya teman aplikasi tidak diinstal karena aplikasi tidak kompatibel dengan ponsel Anda. Nah, bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya? Di sini langsung saja kita praktekkan ya. Nah, untuk yang cara pertama ini ya teman sebenarnya caranya itu cukup simpel sekali ya. Di sini yang perlu teman melakukan adalah coba install saja APK tadi itu melalui Play Store ya. Itu biasanya langsung bisa ya teman kita bisa install seperti biasanya ya teman karena untuk versi Play Store itu sudah Pasti disesuaikan dengan perangkat kita ya teman seperti itu. Nah apabila dengan cara pertama ini namun tetap tidak bisa teman kita lanjut ke cara kedua. Di sini untuk yang cara kedua yaitu kita bisa mematikan keamanan dari uh, HP kita ya teman. Caranya silahkan teman buka lagi Play Store ya. Di sini kita klik saja icon profil kita yang ada di kanan atas. Lalu kita pilih Play Protect seperti itu. Nah di sini kita pilih lagi bagian setting ya teman yang ada di kanan atas. Nah di sini ya teman silahkan teman nonaktifkan saja keduanya seperti ini kita nonaktifkan seperti ini. Kita masukkan keamanan HP kita dan di sini untuk Play Protect itu langsung nonaktif ya teman. Kemudian silahkan coba install lagi ya untuk APK tadi ya. Apakah sudah bisa atau belum? Nah apabila belum ya teman-teman kita lanjut ke cara yang ketiga. Di sini ya teman untuk yang cara ketiga yaitu untuk file APK yang kita download ya teman yang tadi saya contohkan yang Facebook Lite ini ya teman ini tuh tidak compatible dengan perangkat kita ya teman jadi mau tidak mau di sini kita wajib uh, menginstal atau mendownload lagi ya teman APK yang compatible dengan versi Android di HP kita ya teman karena di sini mungkin kejauhan gitu ya teman ini untuk Facebook Lite nya itu untuk Android 13 sedangkan misalkan untuk HP kita itu masih di Android 10 seperti itu jadi tetap tidak bisa nah untuk mencari file APK nya sendiri silahkan kalian bisa buka saja Google Chrome lalu cari saja ya teman untuk Facebook Lite misalkan seperti itu Facebook Lite APK seperti ini ya nah di sini silahkan teman beli saja yang dari APK Pure ya saya contohkan nah di sini tuh ada yang namanya versi lama yang ini ya kita bisa klik saja seperti itu. Nah, di sini ada beberapa versi ya, teman. Versi lama yang bisa kita download saja ya, teman. Kita sesuaikan dengan perangkat HP kita. Kemudian setelah download, silahkan teman install lagi ya. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, apabila belum ya, teman, kita lanjut ke cara yang terakhir. Di sini untuk yang cara terakhir ya, teman, kita bisa mengedit saja untuk APK-nya ya. Agar nantinya itu bisa kompatibel dengan HP kita. Caranya itu cukup mudah sekali teman-teman. Di sini teman-teman itu memerlukan aplikasi tambahan ya yang bernama yaitu APK Editor ya teman yang ini. Jadi silahkan teman buka saja Play Store kemudian cari saja untuk APK Editor. Nah, yang paling atas ini ya teman yaitu APK Editor Pro. Silahkan teman install saja ya untuk aplikasinya. Nah, setelah terinstall langsung aja saya contohkan ya, teman. Kita buka APK Editor Pro. Di sini kita pilih saja yang atas APK File. Kemudian silahkan teman pilih saja untuk APK-nya yang ingin diedit ya. Saya contohkan yang tengah ini ya. Nah, di sini kita pilih saja yang Common Edit ya, teman. Yang ini Common Edit kita klik saja. Nah, kemudian di sini ya, teman, di sini kita geser aja ke atas, kita pilih yang minimum SDK version seperti itu ini kan 26 ya teman silahkan teman ganti saja itu di bawahnya ya teman misalkan itu 23 seperti itu ya nah setelah kita ganti kita pilih saja save nah setelah seperti ini ya teman di sini silahkan teman langsung saja bisa install saja ya dengan mengklik install seperti itu ya biasanya dengan cara ini tuh maka nantinya untuk file apk-nya itu menjadi kompatibel dengan hp kita dan bisa kita install seperti biasanya jadi seperti itu oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.